Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di Nur Electronic Channel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bersantap sahur bagi umat Muslim. Di video kali ini saya membuat video tutorial cara menghubungkan DVR XMA ke handphone ya. Di sini saya menggunakan handphone Android ya. Tentunya kita download dulu software untuk di handphonenya. Kita buka Play Store. Di Play Store kita klik cari aplikasinya XMA. Nah, seperti ini ya gambar aplikasinya. Kita langsung install aja. Setelah kita install, kita buka. Kita klik paling kanan ya. Lalu kita pilih paling bawah pojok kiri yang gambar komputer. Lalu kita pilih tambah yang pojok paling atas kanan. Di sini kita tampilan seperti ini, kita di device name-nya kita klik asal aja sembarang. Lalu di sini yang kedua kita masukkan serial number ya. Kita bisa scan, ada menu scan-nya. Barcode-nya kita bisa dapatkan di saat start awal setting DVR-nya ya. Seperti ini, kita scan serial number-nya. Atau kita masukkan secara manual serial number-nya. Bisa kita masukkan secara manual serial numbernya, kita scan pakai aplikasi biasa, jadi nanti berbentuk teksnya kita salin, lalu kita copy ke yang tadi ya, yang ini kita copy ke sini, lanjut klik OK. Nah, di sini sudah terdeteksi ya CCTV dengan serial number tadi. Di sini kita sudah terhubung dengan CCTV yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat CCTV-nya terhubung. Oke, di sini kita sudah selesai menghubungkan DVR ke handphone. Terima kasih, semoga bermanfaat.